Hari ini saya diundang oleh Bapak Presiden Jokowi untuk mengikuti rapat dengan seluruh pejabat bupati seluruh Indonesia untuk mendapatkan arahan beliau di Istana Negara. Mohon doa dan dukungannya agar Bekasi semakin sukses, makin berani. Assalamualaikum. Barusan 48 kepala pejabat kepala daerah, 5 gubernur, bupati dan pejabat bupati wali kota diberikan arahan langsung oleh Presiden di Istana Negara, dihadiri oleh juga para Menko, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Mensesnek ya, serta pimpinan KPK. Ada 5 poin yang diarahkan oleh Pak Presiden. Yang pertama adalah mengenai pandemi. Pak Presiden mengamanatkan ini sebenarnya belum sepenuhnya usai karena masih ada kasus 300-an yang terjadi. Jadi ditekankan agar vaksinasi terus digalakkan terutama di daerah-daerah yang masih rendah cakupannya. Yang kedua, Pak Presiden menekankan bahwa sekarang itu situasi perekonomian global ini masih sangat tidak pasti. Pertama dampak pandemi, yang kedua ada perang di Ukraina sehingga terjadi kenaikan harga pangan, kenaikan harga energi yang luar biasa. Saat ini ditopang oleh subsidi APBN, tetapi suatu saat kalau ini tidak berakhir, ini masyarakat harus disiapkan. Caranya apa? Untuk ketahanan pangan ini, lahan-lahan tidur, kalau di Bekasi mungkin termasuk di daerah industri ya, ini harus dimanfaatkan untuk menanam pangan sehingga kita punya stok pangan untuk masyarakat. Kalau berlimpah mungkin bahkan bisa ekspor, katakan Presiden. Kemudian yang ketiga, Pak Presiden juga menekankan masalah penyerapan anggaran APBN maupun APBD yang ada di daerah, karena Presiden mencatat sampai posisi bulan Mei ini masih sangat rendah gitu ya. Padahal itu adalah stimulus ekonomi kita. Maka Presiden menekankan agar penyerapannya dipercepat sambil juga fokus pada atau prioritas pada belanja produk dalam negeri. Nah, ini produk dalam negeri sehingga semua dinas harus ditekankan dalam belanja diawasi agar menggunakan produk dalam negeri sehingga apa UKM kita bergerak, pengusaha-pengusaha lokal kita bergerak. Nah, yang terakhir adalah tentunya pilkada dan pemilu 2024 agar disiapkan dengan sungguh-sungguh, cek kesiapan Bawaslu KPU di daerah masing-masing. Kalau masih ada kekurangan anggaran, kemudian peralatan, sumber daya manusia, harus segera dicarikan solusinya.